Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat pengukur suhu termometer. Jadi termometer, bagian-bagiannya di sini ada bulatan untuk bisa diikat atau bisa dipegang di sebelah sini. Kemudian di sini ada skalanya dari skala 0, 10 sampai 100 derajat Celcius. Kemudian ini yang warna merah adalah air raksa. Inilah yang sensitif untuk mengukur menentukan suhu suatu zat cair atau benda. Nah, misalnya di sini saya punya air yang sudah dipanaskan. Kemudian saya akan mengukur suhunya berapa suhu air ini. Maka caranya, pegang bagian atas yang ada bulatannya itu, atau kadang kalau sudah diikat di sini pegang talinya, jangan menyentuh batang atau skalanya. Kemudian ujung merah ini kita celup ke dalam cair ini. Kalau misalnya apinya masih menyala, jangan sampai warna merah itu menyentuh gelasnya ke dasarnya. Dia tetap melayang di tengah-tengah seperti ini, tengah saat cair. Kemudian lihat warna merah itu akan bergerak dia. Nah, batas ujung paling atas dari warna merah itulah suhu dari saat cair ini. Berapa angka yang ditunjukkan oleh ujung paling atas itulah suhu dari saat cair. Di sini dia menunjukkan angka 30. Di 30 ya. Sekian, terima kasih.